Halo Lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kita masuk ke bagian war, kita fokus ke war kali ini. Bagian eksplorasi, kalian bisa lihat untuk eliminasi musuh. Nah, di eliminasi musuh seperti ini, untuk karakternya kalian harus ingat ya, warnanya ungu, hijau, biru, dan karakter ada 3 tiernya yang warna hijau. Buat kalian yang masih mikir untuk CP-nya bagaimana bang, gue kok kalah ya padahal ngikutin, nah ibaratnya kayak gitu. Ini 22.000 CP gua dan musuhnya CP-nya 29.000 nih. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada tanda seru sampingnya al, itu kalian klik. Nah disinilah ada perlawanan fraksi yang akan menyebabkan 20 damage tambahan. Jadi bagian Minutemen itu lebih mudah ngalahin ke Avenger. Avenger lebih mudah untuk ngalahin ke Putra Alam Liar. Putra Alam Liar lebih mudah ngalahin ke Pemantau. Pemantau mudah ngalahin ke Minutemen. Nah seperti itu. Jadi karakter kayak ini warnanya hijau, gue battlein sama si karakter tier biru guys. Jadi kayak ini kita buat ribah kayak gini, lalu kita pindahin ke arah sini, kita klik aja dulu. Ini tetap kalah, bakalan tetap kalah ya, karena karakternya kagak ngasih apa-apa, item tambahan pun kagak ada punya gua ini. Jadi hal yang sangat lumrah untuk kalah, apalagi ke mereka. Kalian bisa lihat di cek pojok kanan atas ini ketambahan damage 10%, 10 attack, weaponnya 10. Namun di sini kalian bisa lihat gue bisa ngalahin sampai 3 orang sekaligus padahal CP-nya rendah kayak gitu. Nah, untuk karakternya udah terjadi kayak gini, gue pilih yang mana? Gue harus fokusin hero yang pemantau, atau kita bisa reset. Jadi kalian bisa resetin di bagian rekrut ini, masuk ke bagian Esken, lalu di bagian reset. Nah, bagian reset ini kalian bisa resetin karakter-karakter ini yang udah level-level tinggi, lalu kalian pindahin ke karakter yang kalian inginkan. Kalian masuk ke hero dan tadi kan warnanya mereka hijau. Nah, bagian ini kita mudah ngalahinnya dengan karakter pemantau seperti ini. So kalian bisa buat langsung 5 battling lawan itu tadi, padahal mereka merah tiernya. Tapi kalau kita ngelawan dengan level yang lebih tinggi namun karakternya 5 kita udah OP banget, kita bisa menang. Nanti sebagai contoh gue buatin videonya versi short video. Oke guys, mungkin segitu aja. Untuk next day nya kalian bisa lihat battlefield dari eksplorasi 99 dengan uji coba model kayak gitu. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.